Sementara itu, suasana duka menyelimuti warga Situbondo, Jawa Timur. Bupati Situbondo, Dadang Wigiyato, meninggal dunia pada Kamis petang setelah sempat dirawat intensif karena positif terpapar corona. Sejumlah pejabat Kabupaten Situbondo mendatangi RSUD Dr. Abdurrahim begitu mendapatkan kabar Bupati Dadang Wigiyato meninggal dunia. Sebelumnya, Bupati sempat dirawat selama 3 hari lantaran diketahui positif COVID-19. Almarhum yang menjabat 2 periode diketahui memiliki penyakit bawaan hipertensi. Oksigen dalam darahnya itu sudah turun, Pak, di atas 80, di bawah 80. Akhirnya kita pasang ventilator, dan dokter memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bicara terakhir. Sudah seperti itu loh, Pak, dokter itu. Almarhum Bupati Dadang akan disolatkan di halaman Pendopo Situbondo sebelum dikebumikan sesuai protokol COVID di TPU Jalan Mawar, Kecamatan Kota Situbondo. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews, memberitakan.